latihan ya. Jadi kita dapat sesi latihan bareng Battle Smoker. Ini jam 22.34. Pokoknya capek tapi terus fun banget. Nanti kan kita meremix beberapa lagu ya. Yang belum pernah kita bawakan sebelumnya. Jadi tentunya ini akan seru dan anak-anak Battle Smoker juga kooperatif jadi seru. Seru, seru, seru. See you. Another day, just believe in me. Another day, just pray, just pray. Ya, hari ini Hamin 1 baru beres soundcheck. Berjalan lancar dan penasaran hasilnya tadi agak bikin pumping juga, asik. Enggak apa sih maksudnya? SOB. Gitu. Ya cuman emang kita menamakan. Ya. Gitu, maksudnya bukan menamakan ya, cuman emang kita punya harapan, kita pengen menunjukkan ke orang-orang kalau ini tuh emang Sound of Bandung gitu. Soundnya anak-anak elektronik musik Bandung. Iya. Apa aja, Bi, kita yang kita bawa hari ini, Bi? Akhirnya sebenarnya dari masing-masing udah pegangan masing-masing. Cuman agak berbeda karena ada yang lebih interaktif pakai perkusi. Synthesizer-nya apa ya? Rampak sinte mungkin lebih ke ininya. Ya, jadi biasanya kalau band kan semuanya isinya ya kita mentransformasikannya ke synthesizer yang kita punya. Ya gitu. Ini punyanya Homogenic dan Battle Smoker semuanya. Yep. Ada yang analog, ada yang digital, ada yang hybrid juga. Yep. Jadi kalau kalian yang penasaran mesti nonton ya sebetulnya. Iya. Belum lagi ada beberapa materi yang kejutan, ada beberapa nomor yang kita bawa ngeremix lagunya New Order. Iya, pasti tahu judulnya yang mana. Apa lagi? Terus sama ada beberapa lagu dari Homogenic yang versi baru, versi Battle Smoker kita bawakan. Iya, dulu itu juga. Emang Battle Smoker ini tahun 2010 pernah meremix lagu kita yang Destiny. Ya, ya. Udah tahu kan lagu Destiny, jadi mereka meremix lagu itu tahun 2012, 2010 kali ya? 2010, 2011 lupa lah. Ya. Cuman mereka, kita belum pernah bawakan versi itu, ya. Dan akhirnya dibawakan. Kita bawakan langsung dengan Battle Smoker-nya. Aku udah pulang ya, Dina juga lagi di Jawa, Cie. Cuman ya, mudah-mudahan kita berjalan dengan baik. Yap. Doakan. Jumpa besok. Iya, jumpa besok. Nah, dan juga di balik keseruannya komposisi dan formasi Battle Smoker dan Homogenic, di baliknya itu ada man behind, enggak di behind ya, di depan malah dia ya. Man in front of the show. Selain soundman, ada satu komponen, ada satu unsur untuk memeriahkan stage dan tampilannya lebih lebih hidup. Interaktif, lebih hidup. Amin. Yaitu dari tata lampu atau lighting. Nah, di sini ada jam-jam ya yang didapuk menjadi lighting director untuk pertunjukan Battle Smoker dan Homogenic. Sebelumnya dia sering bekerja sama juga dengan Battle Smoker dan juga sering bekerja sama dengan Homogenic. Jadi, siapa lagi kalau backgroundnya Zam-Zam itu dari teater. Ya, backgroundnya dari teater. Jadi kalau kalian mengharapkan aksi-aksi teatrikal, Zam-Zam lah orangnya. Betul. Zam 2X. Ya, Zam-Zam. Oh iya, konser Homogenic juga sama beliau juga. Jadi kalau kalian agak-agak baper dengan segala macam. Banyak yang bilang lightingnya bikin baper sih ya, Zam Black itu. Sialan itu. Kenapa Zam? Memang apa yang mana tangkap coba dari kebaperan-baperan ini? Kali ini kita ajep-ajepan, kemarin baperan-baperan. Sekarang gimana dong formulanya? Sekarang duanya harus ada. Ada apanya? Yang bahasa Kang Dea mah ajep-ajepan ada. Yang baperan harus ada. Oh. Harus di mix. Ya. Yang penting bikin silau penonton. Oh, siap. Yeah, I'm sorry.
Welcome to Smoker dan Home Mechanic. Yeay. Yeay. Finally akhirnya. Beres juga bagus kita malam ini. Wow. Ya. Kolaborasi yang sangat siang nih. Menyenangkan, seru banget. Lancar. Sound session. Bandung. Semoga ada sound session yang dekat sama Bali. Banyak bu. Amin. Sobo. Pokoknya semoga kita bagus. Ya, dan kita akan bikin pecah atas atau pecah bawah. Bisa dua-duanya. Alright, dadah!